Sejak sah menjadi suami istri, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar makin sering jadi sorotan publik. Ya, Lesti Kejora mengakui sejak menikah dengan Rizky Billar sering mendapatkan berkah. Bahkan Rizky Billar pun mengakui jika YouTube-nya semakin melejit sejak ia bersama Lesti Kejora. Dampaknya pendapatan Rizky Billar dan Lesti Kejora pun kini kian meroket. Bukan tanpa sebab, penghasilan yang didapatkan Rizky Billar dari kontennya bersama Lesti Kejora saja semakin berlipat ganda. Digandrungi warganet sejak menjalin hubungan asmara, kini keduanya telah menjadi keluarga paripurna. Menikah pada Agustus tahun 2021, keduanya telah dikaruniai seorang putra pada tanggal 26 Desember tahun 2021 lalu. Untuk diketahui, Rizky Billar mengaku telah menikahi sang biduan secara siri sebelum akhirnya menikah pada Agustus tahun 2021 lalu. Masih terus dieluk-elukan publik, jumlah penonton yang penasaran dengan konten keduanya diakui semakin melambung. Dikutip dari Sosok ID, yang melansir dari Social Blade, penghasilan Rizky Billar dari YouTube per bulan pun diperkirakan tembus ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dari data di Social Blade, penghasilan Rizky Billar dari YouTube diperkirakan tembus angka 154 juta rupiah, 2,5 miliar rupiah per bulan. Dengan penghasilan sebesar ini, Rizky Billar pun ingin sang istri ikut mengurus kanal YouTube-nya agar semakin melejit. Sementara itu dikutip Grid ID dari YouTube Rizky Billar, Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022, Lesti Kejora langsung menerima tawaran sang suami. Aku mah enggak apa-apa, sok dede sendiri, yang urus, mau berapa target penontonnya, kata Lesti Kejora. Seolah tak mau mengejar keuntungan, Rizky Billar pun tak mau memberikan target untuk istrinya. Lantas, aktor berusia 26 tahun ini menjelaskan pada sang istri agar lebih fokus pada konten. YouTube itu jangan dijadikan faktor utama mencari pendapatan, tapi untuk berbagi konten sehari-hari dengan fans, supaya lebih produktif, jelas Rizky Billar. Mendengar hal tersebut, Lesti bak menyindir suaminya agar lebih realistis. Lesti kembali mengingatkan bahwa selama ini suaminya telah mendapatkan penghasilan begitu besar dari YouTube-nya. Memang, tapi hidup itu harus realistis loh kan, ujar Lesti Kejora. Di skakmat sang istri, Rizky Billar justru tertawa seolah menyadari kemunafikannya. Mengakui penontonnya sempat berkurang, Rizky Billar juga menyebut penghasilannya ikut merosot. Lantas, ia pun langsung meminta para fans untuk kembali menonton kegiatan yang dibagikan lewat YouTube. Iya ayo dong, banyak yang nonton dong, jangan skip iklan, biar banyak duitnya. Sedikit banget sekarang penontonnya, gue kan pengen cuan juga, ujar Rizky Billar. Bercanda-bercanda, pungkasnya tertawa. Thank you.